Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini general reading dari energi pembacaan kartu. Kita fokus di bulan Agustus terlebih dulu untuk kamu yang ada di energi zodiak Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini bisa memang kamu yang ada di Scorpio atau orang yang terkoneksi dan berdealing sama Scorpio. Ambil manfaatnya saja dari pembacaan ini, tidak bisa cocok 100% dengan energi kamu karena ini energi banyak orang. Ambil saja personal reading berbayar atau konsultasi berbayar, teman-teman. Caranya chat ke WhatsApp admin saya, ada paket-paket di katalog yang bisa kamu cek di sana ya. Scorpio di bulan Agustus. Sambil nonton readingan ini, aktivitas apa teman-teman yang sedang kamu kerjakan? Silahkan kamu tulis di kolom komentar ya. Sekaligus kamu kasih jempol ke atas, like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Buat kamu yang belum melakukan itu, apalagi kamu yang selalu request pembacaan energi zodiak. Scorpio. Love who you are. Wow. Cinta padamu apa adanya. Itu untuk clue yang pertama. Oke, kita coba lihat. Kelihatannya ada beberapa di antara Scorpio yang di bulan Agustus akan menjadi pusat perhatian ya. Banyak yang akan kasih perhatian, banyak yang akan mendekat, seperti itu. Mari kita lihat Scorpio. Dua kartu, clue untuk area karir dan keuangan kamu. Oke. Ada debt. Dan interview. Oke. Sekarang kita cek dari kartu tarotnya ya. Kita lihat dari kartu tarot. Bulan Agustus untuk Scorpio. Scorpio Agustus. Scorpio Agustus. Oke. Energi utama kamu ada di Judgment. Lalu ada Eight of Pentacles, Temperance. Selanjutnya, kamu juga punya Two of Cups. Next, di sini ada Page of Cups, Page of Swords. Berikutnya, di sini ada Five of Swords, The Chariot. Di bagian bawah kartu ada wow, energi the moon. Scorpio, ada sesuatu yang kamu fokuskan di sini adalah tentang hal-hal yang mungkin berhubungan sama petunjuk, berhubungan dengan intuisi, firasat, atau feeling kamu terhadap sesuatu. Ini tentang rasa, ya. Rasa ini bisa jadi petunjuk intuisi, atau bisa juga ini menjadi sesuatu yang membuat kamu galau, bimbang, gundah gulana. Kita akan coba lihat. Di sini energi kamu adalah judgment. Saya melihat di sini ada hal-hal yang terkait dengan masa lalu ya. Masa yang sebelumnya. Misalnya ada hal yang harus kamu selesaikan. Ada sesuatu yang terkait dengan bisnis atau unfinished business. Bisnis yang belum kelar, misalnya sesuatu yang belum kelar ini berhubungan dengan hubungan cinta, berarti bisa jadi CLBK. Cinta lama belum kelar, ya. Kalau CLBK di aku, itu cinta lama belum kelar. Bukan cinta lama bersemi kembali, enggak. Cinta lama belum kelar, gitu. Atau kamu sesuaikan hal-hal yang terkait dengan masa sebelumnya, ada yang belum selesai. Apakah itu tentang hutang piutang? Apakah itu tentang perjanjian-perjanjian tertentu? Saya lihat yang kamu pikirkan sebetulnya ingin berdamai, ingin sesuatu yang istilahnya itu tidak mengusik, tidak saling mengusik gitu loh. Cuman yang menjadi kendala di sini sepertinya kamu akan fokus dengan penagihan ya. Di sini kalau yang saya rasakan kamu punya piutang kepada orang lain gitu. Nah, orang yang kamu tagih ini agak sedikit memusingkan.
lempar tanggung jawab. Itulah yang membuat kamu di sini menjadi galau dirasa. Mau ditekan, mungkin bisa jadi dia ini adalah mantan, ya, atau mungkin teman lama, atau mungkin dia ini adalah teman dari temannya kamu. Kalian ada keterlibatan secara emosional. Ya, dia punya utang besar ke kamu dan kamu mau nagih dia. Mungkin dia dulu utangnya bilangnya untuk bisnis atau apa, saya nggak tahu. Cuman ya, lihat di sini memang kamu mengingat janji seseorang gitu. Alam bawah sadar kamu ini udah ngerekam bahwa ada seseorang yang berjanji kepada kamu untuk memenuhi sebuah tanggung jawab tertentu. Oke, sesuaikan. Bisa jadi ini hutang uang, bisa jadi ini hutang janji, bisa jadi ini hutang kondisi, keadaan, atau apapun. Tapi ini saya terlihat ada urusan hutang piutang. Sesuatu yang belum selesai di masa lalu ini akan muncul, Scorpio di bulan Agustus. Di periode sebelumnya, saya melihat di sini memang ada energi seseorang yang lebih muda ya. Energi seseorang yang lebih muda ini bisa jadi memang meminta bantuan ke kamu. Bisa jadi ini anak juga. Atau mungkin adik gitu ya. Adik, anak, sahabat kamu bisa jadi. Minta bantuan. Nah, ketika kamu membantu, ini muncul nih. Case-nya di bulan Agustus. Kelihatan. Mungkin kamu nagih itu juga karena kamu butuh duit ya. Kamu membutuhkan sesuatu itu ditepati gitu loh. Kalau ini bicara uang, saya melihat Scorpio keuangan kamu di bulan Agustus memang tidak terlalu baik. Ini apa adanya saya ngomong ya, tidak terlalu baik. Tidak terlalu baik itu bukan berarti kamu kekurangan, enggak juga. Tapi uang kamu ini udah kamu gunakan untuk pengeluaran yang memang urgent. Sehingga kadang-kadang dompet kamu itu atau rekening kamu itu benar-benar nol isinya. Untuk membayar tagihan, kebutuhan kamu, kebutuhan saudara, kebutuhan pasangan, kebutuhan anak-anak, kayak gitu loh. Ya, yeah. Ini yang saya lihat seperti itu, Scorpio. Tapi nggak apa-apa, makanya saya lihat kamu tuh kayak mengingat-ingat siapa yang punya hutang ke kamu. Nah, ketika ditagih, ini kamu dilempar kanan-kiri, padahal orang tersebut itu udah janji untuk membayar hutangnya di periode Agustus atau dekat-dekat Agustus. Ya. Yeah. Saya melihat mungkin yang punya hutang ke kamu ini Scorpio tidak hanya 1-2 orang tapi beberapa ya. Karena saya merasakan di energi Five of Swords ini kamu sepertinya mungkin melakukan penagihan ke beberapa orang ya. Tapi kamu berkonflik juga gitu. Ada konflik dalam dirimu juga. Harus ditagih atau enggak, karena kamu di sini seperti merasa enggak enakan. Ada potensi di bulan Agustus beberapa Scorpio juga melakukan perjalanan jauh, mungkin untuk upaya penagihan itu atau untuk perjalanan jauh yang lain. Ya, ada vacation, ada traveling mungkin, entah. Mungkin pengeluaran kamu besar juga di situ untuk bulan Agustus. Ya. Secara karir, saya merasakan beberapa di antara Scorpio di sini kemungkinan ada kabar interview panggilan kerja untuk yang jobless job seeker ya. Ada kesempatan baru, ada peluang baru. Kamu memang sudah apply di satu tempat atau beberapa tempat dan terlihat kamu akan menjadi fokus di situ, maksudnya kamu jadi perhatian di HRD untuk punya potensi besar. Diterima kerja, diterima di perusahaan yang baru. Karena ada The Chariot, ini progress movement juga saya lihat. Cukup bagus, kalau memang ada beberapa di antara Scorpio yang bulan Agustus baru saja masuk ke kantor baru, baru merintis karir, dan kamu ingat bahwa kamu butuh duit gitu ya, untuk bertahan hidup minimal. Jadi kamu ada ingat juga sama orang-orang yang minjem duit ke kamu. Nah mungkin ini kamu ada proses nagih ke mereka. Nagih janji mereka, cuman agak sulit memang menjadi challenge atau tantangan tersendiri buat kamu. Scorpio, di urusan karir keuangan sudah kebaca, kehidupan ini kamu bisa sesuaikan sendiri. Sementara untuk urusan asmara, percintaan, saya melihat untuk yang single, Scorpio kamu akan banyak dideketin orang-orang baru. Ya, di tempat baru mungkin banyak yang memperhatikan kamu. Mereka semuanya tulus kok. Kalau yang saya lihat, cuman otomatis gak semuanya bisa diajak jalan,
ya kan? Oke, sesuaikan kondisinya. Itu untuk yang single. Sementara kalau untuk Scorpio yang couple, saya melihat di sini ada pasangan kamu atau kamu, ini bisa kebolak-balik, vice versa ya Scorpio, masih suka mengingat masa lalu, mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah terpendam, sudah terkubur gitu loh. Padahal itu udah nggak perlu lagi diungkit-ungkit karena ada energi temperance di sini. Mungkin sepertinya kamu ya, yang masih kayak diungkit-ungkit terus gitu. Di hubungan kalian berdua, kesalahan kamu dulu, atau mungkin hal-hal yang merugikan pasangan dulu sebelum kalian bertemu atau dan lain sebagainya. Ada hal-hal masa lalu di sini yang diungkit-ungkit. Oke, sesuaikan sendiri. Ini Agustusnya Scorpio, mudah-mudahan membantu. Bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ambil yang bermanfaatnya saja. Kasih jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya. Yang mau personal reading berbayar, silakan kamu chat ke WhatsApp admin saya. Bye-bye.